Jadi kan aku kebetulan nenek yang udah lama tinggal di sini. Kalau aku tinggalnya di BSD di Tangerang. Jadi udah pangan, makanan gratis untuk semua. Jadi hari ini Denpasar Kolektif akan melakukan kegiatan pangan. Itu idenya berbagi makanan gratis, bahan pangan gratis kepada semua teman-teman yang membutuhkan. Dan kali ini selain agenda berbagi makanan gratis, kebetulan juga teman-teman di Walhi Bali sedang melakukan kampanye mempertanyakan, memprotes, mengkritisi perubahan Perda RT RW Provinsi Bali yang dilakukan secara senyap, karena di masa pandemi ini ternyata diam-diam ada perubahan peraturan tersebut. Jadi kami juga sekaligus ikut kampanye tentang itu. Jadi melakukan berbagi, iya, tapi kita juga harus terus berbagi informasi, mengajak teman-teman lain, masyarakat lain untuk tetap kritis mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada supaya nggak kecolongan. Yuk, hari ini kami mendapatkan donasi 70 kg sayur, sayur bok choy, dan sayur sawi hijau dari The Farm Shop Bali. Itu dipanen dari kebun organik di Payangan Gianyar. Nah, itu kami distribusi. Kemudian dari kas Denpasar Kolektif kami juga membeli 100 tempe untuk melengkapi bahan pangan sayur ini. Jadi supaya teman-teman yang mendapat bahan pangan ini selain masak sayur juga masak tempe, karena kita suka tempe. Terima kasih.